Jazlan, Ketua UMNO Kelantan, merupakan pengerusi Fekra. Dia kena jawab lah. Sebab dia nak jual kilang kan. Dia kena jawab. Tahu tak apa dia jawab? Sumpah wallahi, wabilahi, watallahi, sebutir skru dia tak jual. Punya dia confident. Sampai saya tak confident. Kita ada dokumen. Tapi saya rasa, saya salah ke dia bersumpah ni guna nama Tuhan? Rupanya bagi puak-puak yang dah bekerjasama dengan DAP ni, kan, agama ni tak ada nilai. Kalimah Allah tu sebab dekat stokin mau letak kalimah Allah, diorang boleh lepaskan Cina ni. Ha, kan, dia bantu lagi Cina ni bawa pergi berniaga sampai luar negara, Nur Ibrahim. Sebab apa? Sebab tak ada nilai bagi mereka. Ha, bersumpah dengan kalimah Allah dan sebagainya. Hari ni, saudara, okey, saudara boleh pergi, ramai-ramai ni, muka buku. Ada tak boleh sebut Facebook? Sebab kalau sebut, TikTok merajuk. Ah, muka buku. Muka buku. Ha? Tahu tak muka buku? Cari muka buku saya. Cari muka buku saya. Pergi muka buku, 1,000 lebih ni, pergi cari muka buku saya. Kenapa? Hari ni saya dah naikkan dokumen-dokumen utama. Dokumen-dokumen utama. Saya tulis. Bukan saja Jazlan yang bersumpah ni, kan? CEO Fekra nafi ada kilang Fekra dijual. CEO Fekra nafi ada kilang Fekra dijual. Okey. Modus operandi dia apa? Realitinya modus operandi jual kilang Fekra ni dia begini. Kilang untung apa semua untung. Tiba-tiba dia cari company Cina. Company tokek Cina dia cari. Dan dia buka sebuah syarikat. Kilang untung, Fekra untung 100% nilai ni Fekra punya, tapi dia pergi cari company Cina, buka dengan syarikat usaha sama. Ha, syarikat usaha sama. Dan akhirnya contoh kilang Fekra di Samarahan, Sarawak kini diuruskan oleh Fekra Jaya Samarahan Senyam Berhad, di mana dia jemput sebuah syarikat, nama dia Great World Palm Oil Mill, pegang 70% dan Fekra pegang 30%. Ha, dan saya dah naikkan dengan daftar perniagaan Fekra di Samarahan yang dikenali sebagai Fekra Jaya Samarahan. Saya tipu apa? Itu dah jual. Itu dah jual, saudara. Kan? Kemudian, contoh kedua, kilang Fekra di Jaya Putra Pahang. Kilang Fekra di Jaya Putra Pahang. Sebelum ini, kilang ini buat untung. Sebelum ini, kilang ini buat untung. Tetapi, dia panggil sebuah company Cina yang juga beli kilang di Samarahan. Nama company Cina tu sekali lagi, Great World Palm Oil Mill. Ha, buka dengan syarikat baru, dengan Fekra dipanggil apa namanya ni, Fekra Jaya Putra Senyam Berhad, di mana Fekra pegang 70% Fekra pegang minoriti 30%, syarikat Cina ni pegang 70%. Kenapa kau nak jual kalau kau untung? Kilang bermasalah tak masalah, tapi kenapa nak jual? Dan di kedua-dua tempat ni, saudara, ada masalah di mana perahan, nilai perahan sawit turun serendah bawah daripada 16%. Jadi apa masalah dia? Bila masalah nilai sawit perahan turun, pekebun akan masalah. Sebab apa? Harga sawit murah. Harga sawit murah. Kilang Felda pergi ke 20-24 saudara, nilai perahan. Kilang di yang dimiliki bersama dengan token Cina yang dah jual dekat token Cina ni, apa? 16% ke bawah. Ha. Sesedari yang saya hormati sekalian, kalau saya teliti, satu syarikat ni dinamakan Great World Palm Oil Mill. Okey, saya dah naikkan dah dia punya daftar perniagaan. Makna sah memang jual. Okey. Sekarang ni 5 kilang ini akan dijual pula, ni yang terbaru, kepada KM Oil Consortium Senyam Berhad. Ha. Bila kita teliti syarikat ni, pertama, syarikat ini ada masalah kewangan. Saya naikkan dalam muka buku saya. Saudara boleh pergi ke Facebook Cikgu Bad. CHEGUBARD. Pertama, syarikat ini 3 tahun berturut-turut umum rugi. Kilang Fekra beroperasi elok. Sempurna. Untung.
kamu bawa suatu syarikat Cina yang istihar rugi untuk dibagi 70%, FERCRA 30%, FERCRA 30%, dan akhirnya syarikat yang kamu bawa tu merupakan syarikat yang rugi. Satu. Kedua, saudara tahu atau tidak, Great World Palm Oil Mill yang kendali Jayaputra, Great World Palm Oil Mill yang kendali, yang beli di Samarahan, Sarawak, saudara, syarikat ini kalau saudara tengok alamat perniagaan dia, saudara pergi tengok ke buku-buku saya, alamat perniagaannya, Megan Avenue, pejabat dia, semua syarikat ni dalam satu pejabat yang sama. Maksudnya apa? Kau ni nak buat apa? Iklan Trivago, kan? Bilik yang sama, harga yang berbeza. Ha. Jadi benda ini saya tengok dah makin banyak hengki-pengkinya, kan? Dan satu nama Cina, Liu Kin Choi, berada di semua syarikat ini. Ha. Saudara, bukan itu saja, bila kita cari Liu Kin Choi, rupanya bukan saja FELCRA Jayaputra dan Samarahan, rupanya FELCRA Jaya Mukah dan FELCRA di Marang pun rupanya telah dijual. Hari ini, pagi ini, bukan saja syarikat Jayaputra, apa, FELDA di Jayaputra, FELDA di Samarahan, rupanya FELDA di Mukah, Sarawak, dan FELDA di Marang, Terengganu pun rupanya telah dijual. Ha, kan? Masalah yang muncul apabila kamu jual kilang ni, satu memang kenapa kamu jual tu dia akan jawab lah. Satu, perahan. Satu lagi, pekerja kilang ni. Pekerja kilang. Kami baru saja dihubungi oleh sebuah kilang FELCRA di Perak, je kan? Di Perak. Saudara, pekerja kilang semua tengah marah. Mereka di offer untuk berhenti kerja. Sebab apa? Sebab bila Cina ni ambil alih, dia akan buang semua pekerja tempatan, dia akan ambil pekerja asing. Ha, dia akan ambil pekerja asing. Ha, jadi ini antara masalahnya, kan? Lebih besar apa dia? 5 FELCRA yang saya buat, yang saya sebut tadi, saudara, dimiliki dia oleh Cina dah sekarang. Cina tu Toh Town Book. Ha, dia ada nombor IC apa semua, kan? Lepas tu Ding Tai Sien, Li Mun Eng. Ha, semua nama Cina penuh. Tiba-tiba terselit 2 nama orang Kelantan, Melayu, Kelantan, 2 orang. Satu, Nor Hariri binti Muhammad Noh, Kampung Slow Telia, Bunut Susu, Pasir Mas. Satu lagi, Nick Ros Hamidi bin Nick Yaakob. Rupanya, dalam company Cina yang beli FELCRA ni, saudara, siapa dia? Siapa dia jebat Nahriri ni? Bekas Ketua Pemuda UMNO Negeri Kelantan. Merangkap Ketua UMNO bahagian Pasir Mah. Ha. Be, orang Pasir Mah be. Nego dengan Cina jual ke tu negara. Ketua UMNO bahagian be. Ha ha ha. Saudara, satu lagi ni pun rupanya pimpinan UMNO Kelantan juga. Nick Ros Hamidi bin Nick Yaakob. Pemuda UMNO tu. Saudara, kat mana yang tipu ni? Kat mana yang tipu ni? Saudara, semua yang saya cakap tadi, semua yang saya cakap tadi ada dokumennya. Ada dokumennya. Saya bukan sembang bak kata orang Kelantan, sembang pelawak. Ni. Ada dokumennya, bye. Ada dokumennya. Dan nak tengok dokumen ni, saudara, saya minta sebelum kena padamlah. Ini baruah kasut ni, saudara, dia padam, dia gunalah MC lah apa semua penyamun ni, kan. Ni, pergi ke sini. Pergi ke sini, dan tolong saya dengan apa? Tolong saya
pergi ke posting yang ada ada dokumen apa semua ni, tolong share, tolong share. Klik share, klik share, klik share saudara. Komen, klik share, komen, klik share. Dan kita nak satu negeri, satu Malaysia faham apa yang berlaku. Ah, saudara, ni dokumen yang saya ada ni. Saya macam mana saya nak cakap ah? Ni. Ah, ni surat kerajaan negeri saudara, permohonan tanah Perkara nak pindah tanah. Ni. Siap ada sign pengurus, siap ada sign pengerusi, siap semua. Kamu nak cakap apa? Kan? Dokumen saya ada semua. Ini kita bukan sembang kosong. Ha, tanah 150 ekar nak diserahkan. Ni. Kan? Kita bukan sembang kosong. Ha, jadi persoalan dia, tapi walaupun saya ada dokumen sebegini banyak saudara, bila datang Jazlan bersumpah wallahi wabillahi watallahi, kan, sebutir skru hamba dak jual Fekra ni, saya punyalah membohong dengan confident ni, saya pula yang tak confident, kita pula ha punyalah saudara, syaitan ni rajim ni, dia nak menipu. Saya rasa CB kena bersumpah pula lah mengatakan dokumen ni yang CB dapat. CB kena bersumpah lah. Saya tunggu Anwar bersumpah dulu sebab dia liwat, dia tak meliwat. Okey. Jadi itu bab Fekra, itu bab Fekra. Saudara, dalam ceramah saya di Sungai Asap beberapa hari lepas juga, minggu lepas lah Sungai Asap. Ha. Saya dengan Jobat ni dah cakap Kelantan dah sekarang, kan? Kadang-kadang saya pun kolak, dia kolak saya, kan? Ada 1,500 lah. Ha. 1,500.